2 tahun dah aku bercakap opening yang sama. Gila kan? Lebih kurang 262 video. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengahari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama Kili dan selamat datang dan selamat kembali ke channel aku, Eddie Fazli. So, hari ni 10 hari bulan Julai, which is hari Sabtu kan, adalah ulang tahun kedua untuk segmen Mainan Abah. So, kalau korang tak tahu, sedikit sebanyak YouTube channel aku ni aku aktif buat bermula pada Februari 2019. Tapi aku start kenalkan segmen Mainan Abah bermula pada 10 Julai 2019. Which is awal-awal tu aku banyak buat video melukis tapi tak laku sangat. Lepas tu aku buat video toys anak Abah, mainan anak aku pun tak laku sangat. Then aku macam terfikir, oh aku, apa salahnya aku buat benda yang aku suka kan? So terciptalah idea untuk aku buat unpacking kad Pokemon. Which aku memang pernah collect 20 tahun lepas. Dan pada masa yang sama aku rasa macam aku teringin nak buat hobi aku ni percuma dengan menggunakan duit YouTube sendirilah. So which sekarang tak sampai pun lagi. Tapi apa pun, aku nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada korang semua yang support channel aku daripada dulu ataupun yang baru support channel, yang baru tengok video channel aku. Aku hargai sangat. Dan kebetulan sebelum aku capai ulang tahun kedua ni, channel aku dah capai 7,000 subscriber. Alhamdulillah. So, satu perjalanan yang bagi aku sangat mencabarlah. Sebab aku rasa dia memenatkan tau. Sejujurnya benda ni, dia boleh mengoyakkan mental kau. Dia boleh bagi kau penat. Tapi pada masa yang sama, dia buat kau teruja. Dia jadi satu addiction kat kau. Aku macam addicted untuk edit video. Aku addicted untuk bercakap dengan korang. Unpack kat Pokemon. Dan benda tu buat aku bersemangat. Especially bila aku nampak korang tonton, korang komen kat video aku, korang join premiere, korang borak-borak dengan aku dekat aku punya live streaming. Benda tu semua buat aku lagi teruja untuk terus konsisten buat video. Alhamdulillah lah aku masih kekal sampai sekarang. Aku harap 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang pun aku akan cuba kekal dalam dunia YouTube ni lah, insyaAllah. Dan target utama aku, kalau ada rezeki, aku nak buat full time YouTube ni lah. Satu hari nanti kalau ada rezeki, aku nak try buat full time lah. Which aku rasa jauh lagi. Target kecil aku pula, by hujung tahun ni, by December 2021, sebelum masuk 2022, aku nak cuba capai 10,000 subscriber lah, insyaAllah. So, terima kasih kepada korang. Dan aku sejujurnya bangga dengan diri aku sebab aku masih kekal konsisten sampai hari ni. Jadi terima kasih guys, aku nak kena tunduk sebagai tanda hormat kat korang sebab support channel aku, sebab tak skip iklan aku, sebab sentiasa komen, sentiasa like. Dan korang lah yang membuatkan channel aku meriah tau. Aku tak boleh buat channel aku meriah. Aku cakap sorang-sorang ni pun, kalau orang tak tengok, dia macam cakap sorang-sorang. Tapi bila korang melayan aku bercakap, itu yang buatkan channel aku hidup lah. So thank you guys, terima kasih. Aku harap kita semua dimurahkan rezeki lah, insyaAllah. So, bersempena dengan ulang tahun kedua ni, aku ada buat something yang special lah. Disebabkan kita sekarang di dalam pandemik kan. Tapi sebelum tu, kita ada buat unpacking hari ni eh. So, korang jangan risau. Ada video unpacking. Tapi aku tak tunjuk dulu apa unpacking tu. Dan tajuk aku pun aku rasa aku tak letak apa yang aku nak unpack. Tapi aku nak bercerita dengan korang pasal apa yang special tentang video hari ni lah. So, nak dijadikan cerita lah. Last week, ada salah seorang viewer channel aku, kita panggil dia Abang Z lah. Abang Z ni contact aku dekat aku punya Instagram. Dia PM aku. Dia PM aku, bang nak beli kad Pokemon tak? Dia dekat kat Vintage. Dia jumpa kat store dia lepas dia tengok video aku. Banyaklah koleksi. Dan aku godek-godek gambar yang dia bagi kat aku tu, aku nampak 3 kad Pokemon yang menarik perhatian aku lah, which is Gyarados, Machamp. Tapi aku bagi tahu dia, okay, Gyarados ni harga dia macam ni, awak nak jual berapa kat saya? Sebab aku memang tak suka ambil kesempatan kat orang. Sebab aku nak promote orang collect kat Pokemon tau. So aku memang takkan ambil kesempatan. Bila orang tanya aku harga betul, aku akan beritahu ini harga dia, tapi berapa nak jual kat aku. Dan aku akan tengok condition kad tu jugalah supaya jadi legit lah kan. So dia kata, dia tak kisah bang, ikutlah bang. So aku tak boleh nak ambil kesempatan kat situ tau. So, tapi aku still lah macam rasa tu uja lah bila orang offer kad dengan harga yang tak kisah kan.
dia, sebab dia kata dia nak bagi kepada orang yang lebih menghargai. So dia even kata, abang tak apalah, abang bagi, abang belanja saya satu kotak rokok je lah, abang boleh ambil kad ni. So tapi aku tak nak galakkan dia merokok, aku tak nak galakkan korang merokok. So aku bukan nak offense siapa yang merokok untuk video aku ni, tapi kalau korang merokok, aku cadangkan korang berhentilah, dia tak elok untuk jangka sepanjang. Dan kalau korang belum merokok, jangan merokok, jangan pernah cuba pun. So benda tu tak berapa elok sangat untuk kesihatan diri korang. Okay, tu unsur nasihat sikit. Dan aku cakap dia tak apalah, aku offer dia RM100, aku akan ambil 3 kad tu. Sebab condition dia pun tak berapa baik sangat, 3 kad tu Gyarados dan juga macam dua macam. Tetapi aku offer kat dia baki kad tu, dia hantar kat aku, dan aku akan jual keuntungan, aku akan sedekahkan kepada orang yang memerlukan lah. So aku cakap dia, kiranya pahala tu pergi kat dia, sebab itu semua hak milik dia. Aku hanya jadi orang tengah untuk dapatkan dia pahala tersebut lah, untuk dia beramal. Sebab aku nak cuba create satu video di mana kita boleh beramal atau kita boleh membantu orang, tak kisah dengan apa cara sekalipun lah. So konsep hari ni aku nak tunjukkan yang dengan kad Pokemon pun kau boleh bantu sekumpulan keluarga yang sedang kesusahan di waktu pandemik ni lah. So itu konsep idea aku untuk video aku dalam menyambut ulang tahun Minabah kedua ni lah. So dia special pada sudut yang baik lah. Bila dia kata okey, dia hantar kat aku semua tu. So aku ambil, aku buat video tu, aku unpack, aku letak kat sebelah ni. Tapi video tu terlalu panjang, which aku tak nak lah korang tengok video banyak. Aku akan letak fast forward ke apa macam mana kat sebelah aku ni, kau boleh tengok. So aku buka, dan banyak condition card tu MP ke LP, which is moderately plate ke lightly plate lah. So dia tak sempurna, dia bukan near mint. Jadi value card tu dah drop sikit lah. So aku terfikir untuk jual card ni sebagai bid session lah. So ideanya aku akan kumpulkan kad ni semua, aku keluarkan, aku re-sleeve balik semua kad. Sebab kad, ada kad yang tak sleeve tau, so sayang lah. Yelah 20 tahun kad tu, aku rasa 12 tahun umur kad tu. Aku sleevekan balik dan aku post dalam grup Toys Bar. Toys Bar adalah salah satu grup paling aktif dan paling ramai dalam Pokemon trading card games dalam Malaysia lah. Pokemon at Toys Bar, kau boleh join lah kalau kau nak join. Dan bila aku post kat situ, aku cakap dia, okay, kad ni bermula dengan harga, bid ni bermula dengan harga RM100. Kenapa aku tak RM100? Sebab aku ada tanya member aku, which is community warga Taman Keramat. Kau boleh check it out Facebook dia, warga Taman Keramat. Sebab dia dekat rumah aku, dia area rumah aku. Dan member aku antara admin yang handle kat situ, Alap. So dia kata RM30 ke RM50 boleh bantu satu keluarga untuk beli barang-barang keperluan. So aku dapat idea untuk letak RM100 sebagai starting bid untuk bantu keluarga lah. So kita boleh bantu lebih kurang 2 ke 3 keluarga dengan harga permulaan RM100 lah. So bid tu dia aku biarkan selama 3 hari. Dan pada end of the bid, kita dapat kumpul bid paling tinggi pada harga RM360. So lebih kurang 12 family kita boleh bantu, insyaAllah. Dan aku dapatkan duit tu, aku belum post kad tu lagi, aku akan post nanti. Tapi duit dah dapat dan aku dah transfer kepada grup kebajikan, which is warga Taman Keramat tersebut, dengan title infak WTK lah, warga Taman Keramat. So thanks kepada member Kuala, thanks kepada grup community warga Taman Keramat tersebut sebab adakan bantuan komuniti ni lah. So RM30 ke RM50 dapat beli satu set makanan tau, macam ada beras, ada tepung, benda-benda yang banyak membantu keluarga di waktu-waktu kesusahan ni lah. So pahala tu aku ambil sikit je. Aku harap segala amalan yang dah dibuat tu dengan jualan kad Pokemon tu akan pergi kepada Abang Zack yang awal-awal bagi kad tu kat aku lah. Sebab dia memang ikhlas bagi kad tu kat aku, aku memang hargai dan aku respect kat dia. Sebab dia tak kisah pun apa aku nak buat tu. So aku tak nak ambil kesempatan. Kita cuba buat amal, orang kata beramal ataupun membantu orang lain, bersedekah dengan menggunakan kad Pokemon lah. So aku nak sampaikan kat sini bukan untuk aku menunjuk-nunjuk, sebab itu bukan duit aku, itu bukan sedekah aku, itu sedekah Abang Zack tu. Tapi aku nak highlight kat korang yang korang boleh bantu orang, tak kisah dengan apa cara saya pun. Korang boleh bantu, even bagi kad Pokemon macam tu pun boleh bantu lebih 10 keluarga tau. So RM1 pun boleh bantu orang tau. Kalau kau beli makanan kat gerai-gerai tepi jalan waktu pandemik ni, bagilah extra RM1-2. Ada hikmah kat korang, ada kelebihan murah rezeki satu hari nanti, insyaAllah. Percaya, lagi banyak korang memberi, lagi murah rezeki korang. Itu benda yang selalu aku tanam kepala aku lah. Apa yang aku nak sampaikan, apa yang aku nak konkludkan sebelum kita pergi ke unpacking session adalah, walau apa pun cara yang kita boleh bantu, kita cuba bagi bantuan. Macam cakap tadi, insya Allah bila kita pemudahkan urusan orang lain,
urusan kita pun akan dipermudahkan juga. Ha, ini tak kena mengena dengan agama tau. Ini tak kena mengena dengan apa agama yang kita anut. Tapi ini lebih kepada kemanusiaan. Tapi dari segi agama Islam, bila kita lebih banyak memberi, kita akan terima lebih banyak, insyaAllah. So, cukuplah tazkirah hari ini. Mainan Abah 2 tahun, aku buat tazkirah mainan Abah. Tapi aku banggalah. Aku bangga aku terlibat dalam membantu certain keluarga secara tak langsung lah. So, thanks kepada Abang Zack. Thanks kepada warga Taman Keramat. Thanks kepada community Pokemon at Toys Bar. Especially pembeli, Puput Tan. Sebab membeli. Korang semua telah membantu keluarga-keluarga yang memerlukan di waktu pandemik yang sukar ni lah. So, terima kasih kepada semua. Jadi, apa kita nak ampek hari ni? So, pada waktu minat Abah 2 tahun ni, aku tak nak buka apa sebenarnya. Dan kalau kau nampak aku pegang dua benda ni, dua benda ni adalah tetamu jemputan untuk video hari ni. Dia akan ada masa kita ampek nanti. So, aku tak tunjuk lagi. Aku pegang macam ni je. Dia akan aku tunjuk lepas ni lah. Kau tengok. So, apa kita nak buka? Kita buka Hidden Fits. Ini ETV terakhir yang aku ada. Dan aku tak pasti aku akan beli lagi ke tak. Tapi secara kasar, secara kiraan duit ni, ini mungkin yang terakhir. Sebab aku dah ada yang Japanese Shiny Charizard kan. So, aku rasa mungkin aku redo dengan Japanese ni aku. Which is kalau kita tak pusing Charizard dalam video ni, then tak apalah. Kita redo je lah. Ha. Melainkan aku dapat durian runtuh, mungkin aku akan beli lagi lah ETV lagi. So, ETV ni aku dapatkan daripada Toys Bar. Nampak? Toys Bar, kedai tu. Ha. Dia ada community Facebook tau. Dan dia orang buka sekarang ni melalui online Shopee ataupun kau boleh PM Facebook dia, tapi Shopee lagi bagus lah. So kalau kau minat nak beli apa-apa trading card games, kau boleh check it out Shopee dan juga dia punya Facebook dalam description di bawah lah. Support kedai-kedai lokal lah. Dan aku tak nak buang masa lagi, sebelum kita unpack, aku nak ucapkan sekali lagi terima kasih sebab support Minan Abah guys. Terima kasih sangat-sangat. Aku hargai korang dan aku harap korang akan terus support channel aku sampai bila-bila. Dan aku akan terus menghiburkan korang. Okay? Dan misal aku dah tumbuh balik, so mungkin luck kita ada. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni. Share dengan korang-korang. Dan jom kita buka ETV Hidden Fit. Let's go. Okay guys, so kita ada playmat Pikachu Poncho hari ni. Di mana kita nak buka ETV Hidden Fit. So, macam aku cakap tadi, kita ada tetamu jemputan hari ni. Kita ada dua Charizard. Di mana aku boleh Charizard yang single. Kalau korang tahu Charizard dia apa, kita akan buka satu-satu. Yeah, kita ada Charizard EX promo, Japanese punya set, which is ini aku beli dengan Bro Malik. So thank you Bro Malik. Sangat susah nampak lah. Aku dulu minat gila kat ni. Kalau korang tahu harga dia, aku tak tahu nak sebut ke tak harga dia. Tapi kalau aku tak sebut, korang boleh check online. Aku beli kad ni dengan bagi aku harga yang berpatutan lah untuk aku. So kalau aku sebut harga dia, nanti korang kata eh kaya gila, eh belagak gila. Aku tak sebut lah, korang carilah harga dia sendiri untuk kad ni. Malah nak pening-pening. Ini jemputan pertama kita. Dan jemputan kedua kita adalah kad Jepun. Nampak? Tapi condition ni dah teruk sikit. Kita ada Gold Star Charizard. Ini memang idaman cuk kad ni. Aku boleh dapatkan kad ni daripada Beat. Thanks to the bro Austin. Austin Ui. So ini akan jadi peneman kita. Kita ada dua tetamu jemputan hari ni untuk video unpacking hari ni guys. So korang tunggu jap. Aku akan koyakkan semua benda ni dan aku akan letak booster pack kita, ok? Tunggu jap. Ok guys, so kita ada 10 booster pack. So kalau korang tengok video aku ETB sebelum ni ada 8 booster pack. Kenapa yang ada 10? Ini adalah holiday set eh. So bila holiday set, dia memang ada 10 booster pack. Dan dia juga ada promo card. So kita ada promo card Tubers. Orang kata alternate art ataupun stained glass Tubers. So ini alternate kita. So terlalu jemputan kat sini. So ini Shiny Charizard kan. So nak try pancing Shiny Charizard keluar lah hari ni kalau boleh. Dan ini kod untuk ETB. Untuk korang claim. So diorang ni akan duduk sini. Alamak, aku tak camera dekat sangat lah guys. Kau tunggu jap. Kita bagi tinggi sikit. Kau nak tinggi sikit ayam. Sorry Melata. So, kau nampak dah. Duduk sini. Aku kena melutut. Dan kita ada 10 booster pack. Aku akan susun dulu. Charizard, Mew,
Jadi aim utama kita untuk set ni adalah Shiny Charizard GX. So ada 3 pack untuk Twin Birds, 2 untuk Mew, 2 untuk Shiny Mew dan 3 untuk Shiny Charizard. So korang boleh pilih team korang. Dan macam biasa, so far ETB team ni paling lucky so far. Tapi aku tak tahu lah kali ni. Ini adalah video terakhir ETB Hidden Fates. Berkemungkinan besar lah sebab aku tak ada bajet nak beli lah. ETB dia agak mahal sebenarnya. Dia jual pada harga RM600 kan per ETB sekarang. So agak mahal. Aku dah banyak beli kat Chilling Green sekarang. So kita akan buka. So kau boleh pilih team korang. Team Trio Birds, Team Mew, Team Mewtwo ataupun Team Charizard. So aku memang akan pilih Team Charizard. Ha, yang diorang ni akan duduk atas ni sebagai kita punya tetamu istimewa. Alamak. Okay. Ha, sebagai tetamu istimewa. So, good luck guys. Kita mulakan dengan Trio Birds. So, ETB ni, best tentang ETB Hidden Fates ni, highly chance kau akan dapat satu GX at least lah. Dan untuk ETB holiday set memang semua buat ikut card. So dia tak ada spoiler ke apa. Okay, dan shiny Pokemon terletak pada slot reverse holo. So aku dah letak dekat belakang sekali tadi. So kita ada mystery determination, metapod. Adakah ulang tahun mainan abah kedua dapat memberikan aku card yang menarik? Aku tak tahu. Kita akan tengok. Charmander, Clefairy, okay, kita ada reverse holo JC and James dan bukan reverse holo ni, holo ke, dan juga reverse holo Clefairy. So agak menyedihkan. Kita dah pun berapa GX dalam video ETB dan pernah ada GX apa, dan pernah ada ETB yang ada dua shiny GX. So kalau kita bernasib baik, video hari ni pun boleh bagi kita benda yang sama. Tapi nak cakap pasal kalau, gajah pun boleh terbang. So kita pergi ke pack kedua. The shiny, shiny pula. Lightning Energy, Giovanni Exile, Box Grid, Koga Strap, Koffing, Clefairy, Staryu, Jigglypuff, Ekans dan Articuno kat belakang, Mew, Rare saja dan juga Water Energy guys. Kita pull, mana sleeve tu? Kita pull Water Energy. Kita letak sleeve Water Energy ni. So satu hit, kira hit jugalah untuk team si Trio Birds. Aku rasa mesti ramai yang pilih team Mew. Alright, ok, aku cut tu korang. 1, 2, 3, 4. Aku rasa ada Shiny GX tak video hari ni? Aku harap ada lah. Kalau kita bernasib baik dapat Charizard terus. Tapi aku dah tak mengharap dah sebab aku dah redo dah. Aku just harap dapat at least Shiny GX untuk video ni pun cukup bagus. Tapi please jangan Shiny Decidueye. Kita ada Rare Weezing dan juga Reverse Holo Mew. Masalah dapat Pokemon yang duplicate je. So Team Trio Birds hanya ada satu saja hit, iaitu Water Energy. Pergi ke Team Mew. Adakah Team Mew boleh bagi kebahagiaan kepada aku? Kita tengok macam mana. Kat korang 2, 3, 4. Pack yang awal-awal ni nampaknya tak ada hit sangat lagi. Adakah kad-kad Charizard jemputan dapat memberi kita luck hari ni? Okay, kita ada Chansey, Box Grid, Caterpie, Paras, Psyduck, Charmander, Magikarp, Golem, Rare dan juga Reverse Holo Cubone. Huh, nampaknya Team Mew tak bernasib baik sangat kali ni. Tapi masih ada berapa lagi? 5 pack in total. 5 ke 6 pack macam tu. Korang kat tu korang. 1, 2, 3, 4. Eh, betul kan? Betul lah kot. Okay, betul lah. Kita ada Fire Energy, Lieutenant Search Strategy. Alamak, ni rare kat sini. Kita ada Mystic Determination, Jinx, Koffing, Cubone, Geodude, Jigglypuff. Oops, sorry. Staryu, Holo Rare, Mr. Water Command dan juga Arbok, Reverse Holo Rare. So Team Mew tak ada hit langsung. Dan kalau korang tanya kenapa aku buka Hidden Fates hari ni, first, sebab kalau aku buka Booster Box Chilling Rain, aku takut panjang sangat. Kedua, sebab Hidden Fates merupakan set yang terawal aku pernah buka dulu, waktu zaman-zaman aku buka Unbroken Bonds.
dia tak silap aku set kedua yang aku buka selepas Unbroken Bonds. Oh, so dia kira kat, dia kira set yang zaman dengan aku jugalah waktu aku start. So sesuai lah dengan ulang tahun Mena Abah ni. Ha, nampak tak? Alasan yang sesuai kan? So kita ada Pokemon Center Lady, kita ada Geodude, kita ada Cubone, Eevee. Sebab tu aku sambut. Sebab aku ingat lagi masa tu aku beli satu di ETB di awal-awal sampai ke, wuuu, aku asyik pull diorang ni. Tapi okey lah daripada Pinsir GX, better dapat diorang ni. So kita ada Teobirds GX dan juga Swap Blue lagi. Aku asyik pull mamat ni. Kita ada Shiny Swap Blue. Sekejap eh, ambil dua sleeve. Kita ada Teobirds, double hit guys daripada pack ni, daripada Team Mewtwo. Okay, dan macam aku cakap tadi, Hidden Fates merupakan antara set yang aku pernah buka zaman-zaman 2019 lah. So 2 tahun lepas lah waktu dia baru keluar tu, aku tak beli banyak sangat pun dia punya pack. Zaman tu aku macam kedekut lagi, masa tu pun aku tak cukup stabil lagi lah kewangan aku. So aku macam berjimat sikit nak beli. Aku hanya beli satu GTB untuk dia unpack. Sekarang ni baru aku beli banyak, beli dah harga buat mahal, dah terlambat sebenarnya. So kita ada Box Peter City Gym, Chansey, Graveler, Charmander, Slowpoke, Psyduck, Pikachu, Magikarp, Arbok Rare dan juga Reverse Holo Pokemon Center Lady. Aish, so Team Mewtwo ada 2 hit. Dan kita pergi ke team terakhir, team aku, team Shiny Charizard GX. Adakah Charizard dapat memberi luck kepada kita hari ni? Adakah misai dengan kembali je misai aku, luck aku pun akan kembali bersama? Macam aku cakap tadi, aku hanya perlukan satu Shiny GX saja. At least dapat Shiny GX, aku rasa box ni seronok lah at least, daripada tak ada Shiny GX. Sebab Shiny GX bukanlah nak kata dia boleh balik modal ke apa, tapi at least ada pool rate. Shiny GX tu bagus lah. Sebab Charizard pun termasuk dalam kategori Shiny GX kan. Jigglypuff, kita ada rare kita, Clefable dan juga the Shiny Ho-Oh GX. Aku tak pernah pool dia. Haa, so kita boleh pool Shiny Ho-Oh GX. Ok, agak menarik. So ini mungkin saja hit kita. Mungkin dah tak ada hit dah dalam baki 2 pack ni. Mungkin, tapi tak tahu lagi. Sebab aku nak buka ETB yang ada 2 Shiny GX. Kalau kita lucky, kita akan dapat benda yang sama. 1, 2, 3, 4. Macam aku cakap tadi, aku dah agak redor lah juga dengan Hidden Fate ni. Sebab aku dah ada yang Japanese dia, Shiny Charizard GX Japanese. Tapi yelah, tipu lah kalau aku cakap aku tak mengharap langsung kan. Mestilah aku mengharap. Clefairy, Koffing, Voltorb, Cubone, ada Kangaskhan Rare dan juga Reverse Holo Zapdos. Dan last pack kita, Charizard, Shiny Charizard GX. Okay, adakah dapat buat comeback? Tapi kalau ikut kita punya pack battle, Charizard dah menang dah. Sebab Charizard ada Shiny GX. Ha, so dia dah menang automatically. Kita ada Box Peter City Gym. Alamak, aku tercampur dah. Giovanni X, adakah last pack magic guys? Cepat, adakah last pack? Kalau ada last pack magic, cuba tekan W, W. Win. Tekan W banyak, spam. Spam W. Kita ada Pikachu, Voltorb. Kita ada full art. Ni rare. Ni full art trainer. Kita ada Giovanni XL. Kita dapat Garchomp. Aku dah pull Garchomp sebelum ni. Kita ada Shiny, dia dah double hit. Kita ada full art trainer Giovanni XL dan juga Shiny Baby, Shiny Garchomp. So double hit, wow, not bad. Tapi secara kasarnya box ni bagus lah sebab ada Shiny GX. Tapi secara ikut hati aku ni, dia tak bagus lah sebab ada Charizard kan. Still seronok lah buka kan, macam aku cakap. So sama dengan ulang tahun Minang Kak Abah kedua ni, at least dapat lah Shiny Ho-Oh GX daripada dapat Pinsir GX saja kan. So kita akan go to balik apa hit kita hari ni, just untuk menggembirakan hati masing-masing. Ni alright, dan juga Shiny GX.
So tangan guru tu balik, apa hit kita. So team Charizard menang eh, team aku menang eh. So kita ada water, reverse holo energy. Kita ada tag team trio birds, GX. Kita ada Giovanni Exile, full art trainer eh. Kita ada Swablu, shiny baby, shiny Swablu. Shiny Garchomp, shiny baby juga. Dan juga shiny GX kita, shiny Ho-Oh. So, dan dua peneman kita hari ni, kita ada Gold Star Charizard dan juga EX Promo. Eh, sorry, Charizard EX XY Promo daripada magazine Japanese. So, kedua-dua kad ni kalau kau tanya harga aku, kau Google lah. Ha, kau cari je Gold Star Charizard Japanese dan juga Charizard EX Promo. Aku tak nak sebut harga dia sebab nanti aku dituduh belagak. Aku tak nak, sebab ini aku guna untuk simpanan aku tau. Aku guna duit Fiverr tau untuk beli benda-benda ni. So kau kena, orang kata kena hustle untuk benda yang kau minat. Jadi aku harap kau enjoy dengan video hari ni. Pegang dua kad ni lah. Aku harap kau enjoy dengan video hari ni. Jangan lupa tekan butang like, jangan lupa subscribe. Dan sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih guys sebab support channel aku. Terima kasih sebab support Mainan Abah sampai dah 2 tahun dah. Dan aku akan terus konsisten insyaAllah dalam menghiburkan korang, menonton unpacking dan juga konten-konten dalam channel aku. InsyaAllah by end of this year kita cuba target 10,000 subscriber. Okay guys, okay guys, dah cakap tadi, jangan lupa subscribe. Dah kan? Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Esok lah, esok kita buka Chilling Win Booster Box. Okay, Assalamualaikum dan Wajikan.